Pemerintah baru saja resmi menaikkan harga bahan bakar minyak BBM jenis Pertalite hingga Pertamax pada Sabtu, tanggal 3 September tahun 2022, pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Hal ini lantas memunculkan banyak polemik, salah satunya dari pengemudi ojek online dan masyarakat. Salah satunya adalah Ryan, 26 tahun, seorang ojek online, saat datang menghampiri SPBU di kawasan Gunung Sahari, Jakarta Pusat sempat bingung, karena ia baru tahu adanya kenaikan harga BBM ini. Ryan mengatakan, kenaikan bahan bakar ini ia ungkapkan kurang tepat, dengan penghasilannya yang pas-pasan. Ryan juga menjelaskan, kenaikan bahan bakar tidak sebanding dengan penghasilan yang didapatnya, apalagi pekerjaan ojek online sangat bergantung pada kendaraan roda 2, yang membutuhkan bensin. Sudah tahu belum sih kemarin hari ini akan naik? Belum. Tadi barusan isi berapa? Isi bensin apa dan berapa? Isi Pertalite 30.000. Biasanya isi Pertalite juga segitu 30.000. Biasa isi 25 atau 35 liter. Liter. Tadi cuma ada berapa? 3 liter. 3 liter. Jadi ada perubahan yang berbeda. Iya. Apa-apa tempat naik ya. Berarti bisa dibilang enggak setuju nih Bang dengan kenaikan ini. Kurang tepat aja sih. Kurang tepat apa ya? Sementara itu, terlihat wanita terkejut melihat kenaikan harga BBM ini. Perempuan yang terkaget ini bernama Tika, 28, katakan, akan sangat mempengaruhi keuangannya. Tika menambahkan, agar nantinya bisa kembali normal untuk harga bahan bakar. Sebenarnya saya kaget juga, keberatan itu agak mahal. Sekarang harganya kan jadinya 14.500 nih Mbak. Kalau Mbak sendiri gimana? Tadi kan Mbak isi Pertamax kan? Iya, agak mahal sih dari yang biasanya. Agak memberatkan. Ada perubahan nggak? Biasanya isi berapa, sekarang jadi isi berapa?